Salam sejahtera Malaysia. Daulat Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Daulat Tuanku, kepada Kepawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Selangor, maafkan saya. Ampun Tuanku, Sultan Pahang. Sultan Pahang bekas agung, bekas agung Malaysia. Kepawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al Sultan Abdullah. Akhirnya baginda bertitah yang saya setuju. Saya amat bersetuju, malahan saya juga patik juga memohon supaya titah baginda Sultan Pahang ini bukan hanya dilaksana dan dikuatkuasakan di negeri Pahang, di tanah jajahan Tuanku Sultan Pahang, tetapi juga diperluaskan ke seluruh negara Malaysia, malahan mungkin ke seluruh planet bumi. Baginda bertitah bahawa semua sungai, rizab sungai, tidak boleh dibangunkan. Rizab sungai sepatutnya dijaga. Baginda bertitah Sungai Pahang, rizab sungai sepatutnya dijaga supaya terjagalah. Sebab itu sangat-sangat penting. Rizab sungai ini sangat penting untuk menjamin bekalan air yang cukup. Selain sungai juga selalunya tempat untuk mencari nafkah, rezeki, menangkap ikan, untuk pengairan tanam-tanaman dan sebagainya. Saya amat setuju dengan apa yang baginda titahkan ini. Maka dengan itu, syarikat-syarikat kah, orang-orang kaya kah, janganlah terlalu tamak, jangan terlalu gopoh, jangan terlalu sombong, jangan terlalu mengaut, memikirkan hanya kekayaan tanpa mempedulikan masa depan anak cucu penduduk bumi yang seterusnya. Titah baginda ini amat-amat tepat dan amat-amat betul, kerana ini akan menjamin keterlangsungan, menjamin kelangsungan kepada sungai, rizab sungai. Duit boleh dicari, tapi alam kita ini akan rosak. Saya fikir ada cara lain untuk orang-orang kaya, ada cara lain untuk syarikat-syarikat lain yang mau membangun kekayaan selain daripada merosakkan rizab sungai. Banyak cara lain lah. Carilah cara kekayaan yang tidak mengganggu keterjaminan kehidupan manusia sejagat yang seterusnya. Adakah anda setuju dengan titah ini? Jika anda setuju, anda boleh komen. Tapi saya fikir tidak ada, tidak ada sebab mengapa anda dan saya tidak setuju dengan perkara ini. Saya mendoakan Sultan Selangor, Sultan Malaysia lah bah. Sultan Pahang, Sultan Selangor dan Sultan-Sultan yang lain terus diberikan kesihatan, diberikan pemerintahan yang berpanjangan dan berterusan, berkekalan sampai selama-lamanya, dan menjadi pelindung kepada negara kita. Denyut nadi suara rakyat, bergemati channel ini. Daulat Tuanku, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat, bergemari channel ini. Pagi-pagi sekarang
15 hari bulan 15 hari bulan Jun 2024. Sekarang jam 6.37 pagi. Keputusan siasatan isu pengisytiharan harta. Keputusan siasatan isu pengisytiharan harta untuk anak-anak Tun Mahathir. Tapi sebelum itu, kita tahu bahawa Mahathir punya anak-anak, dua orang anak dia sudah pun disiasat oleh SPRM untuk pengisytiharan harta lah. Lepas itu mereka pula minta tangguh. Kali ini memang tiada jalan lain untuk anak-anak Mahathir ini selain daripada memberikan data yang tepat, data yang betul-betul tanpa menyelindungkan, tanpa sembunyikan apa-apa fakta harta mereka. Sebab pasti orang takut, sudahlah takut. Sebab SPRM betul-betul bertindak, mendakwa tau. Daim Zainuddin sudah kena dakwa, isteri Daim Zainuddin pun sudah kena dakwa kerana mereka tidak mengisytiharkan harta dengan tepat. Ada harta yang tidak diisytihar. Jadi dengan itu SPRM ambil tindakan mendakwa mereka di mahkamah. Okey, jadi mau tidak mau untuk anak-anak pada Mahathir ni, mau tidak mau dia kena isytihar harta juga dengan tepat. Kalau dia tidak isytihar harta dengan tepat, pastilah dia bakal akan kena dakwa di mahkamah. Jadi kalau daripada kena dakwa di mahkamah, bagus dia isytihar betul-betul. Nanti kena penjara, nanti kena denda. Kalau kena denda tu biasalah, hanya beratus-ratus ribu tu lah, kacang goreng je untuk diorang. Tapi kalau kena penjara tu yang masalah. Okey, jadi keputusan untuk pengisytiharan harta sampai sekarang belum ada, sebab minta ditangguh. Tapi baru-baru ini, kalau saya tidak silap, minggu lalu, dua minggu yang lalu, SPRM akhirnya memberikan perkembangan terkini tentang siasatan itu, di mana minta tangguh lagi. Pada pendapat saya, akhirnya keputusan nanti itu akan menunjukkan berapa sebenarnya kekayaan sebenar keturunan Mahathir ini. Akhirnya nanti kita tahu juga berapa kekayaan sebenar keturunan Mahathir. Dan Mahathir pun entah dia risaukah, dia takutkah kena siasat dan sebagainya. Tapi saat ini betul juga kata Mahathir lah, sebab dia belum kena. Yang betul kata Mahathir satu-satunya ialah dia belum kena dakwa, dia belum kena siasat, dia belum lagi kena ambil apa-apa tindakan oleh penguat kuasa. Tapi jangan silap, jangan lupa Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya orang yang bodoh-bodoh. Dia ni bijak. Dia bukan sembarangan terus-terus dakwa. Tak ada. Tunggu. Tunggulah. Ada bukti? Adalah. Kalau tiada bukti, tak apalah. Dan nyenadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.